nyari tahu aja yang kalau di sini megang parkir siapa yang megang lah. Karena takut nama mana nih? Apa sih kan minta duit aja. Jam beli makan bang, jam beli makan. Tahu lama nggak? Lu usah ngegas gitu bang. Ya tahu lama nggak? Ya kelamaan. Ya kelamaan. Ya tahu lama nggak? Ya ngobrol emang lihat mata. Mata kesian kan? Terang-terang. Laiku, wes. Balik lagi nih, ada Bro Nathan dan Helmi. Kita ajak Bro Nathan lagi nih, Bro Helmi. Biar sekalian aja lah jalan gitu ya. Iya. Jadi Bro Nathan masuk dulu dengan konsep malak memalak. Tapi dia nanti berdebat dulu, Bro, biar kita buat nih rame. Soalnya kalau enggak rame nih kurang seru ya, kurang dramatis gitu ya. Jadi harus dulu. Iya, dikibul-kibul dulu ya. Ya, mereka ngumpul dulu, udah mereka ngumpul dulu, baru bisa dipanasin. Iya, benar-benar. Pokoknya keluarin aja karakter lu, Nathan, ya. Jiwa muda kemarin. Mau bacot apa kayak keluarin aja. Nanti kita yang masuk terakhir ketika anggota ketuanya pada datang gitu ya. Jadi pokoknya kita milih targetnya yang rame-rame, Bro. Iya, bikin rame dulu. Ya, yoi. Langsung gas ke TKP. Gas. Bro, sorry bro, boleh minta rokok nggak? Belum beli. Nggak apa-apa nih, boleh. Baik bener ya? Baik bener. Ini abang yang megang parkiran ya, sini. Ini abang, kenapa? Gak apa-apa, nanya aja. Ini abang yang megang parkiran. Sini abang jagain apa? Sini bang, ngobrol-ngobrol. Sini bang, kita ngobrol sini. Gak apa-apa, kita ngobrol sini. Sini aja, kita ngobrol sini. Iya, duduk kita ya. Saya tadi tuh abis dari GS, abis itu nyamperin ke yang Suprindo, Wibawa Mukti. Ini. Ya, temu udah sama ketua FBR-nya tadi tuh dan pos segala macam. Udah. Apa-apa ini kita saya pengen nyari tahu aja yang kalau di sini megang parkir siapa yang megang. Orang tahu nama mana nih? Apa sih kayak minta duit aja? Beli makan bang, pengen beli makan. Tadi rokok dikasih, masa duit enggak? Kan abang minta, itu udah mintain parkir. Pengen beli makan bang. Tadi habis nyamperin sana tadi, Perindo, Perindo GS. Ini FBR udah. Kan tinggal abang ini, maksudnya ini abang bertiga kan berarti nih. Abang bertiga nih. Masa yang enggak dapat-dapat siapa yang beli makan, Bang? Itu dari mana ya? Saya dari Galaksi. Saya kakek saya tuh yang megang Wibawa Mukti sini. Ya. Bukan Galang CP tapi itu kan yang megang FBR-nya. Ini Wibawa Muktinya kakek saya. Berapa? Si Wibawa Mukti kakek saya itu. Ya nggak apa-apa, saya mau mampir ke sini masa nggak boleh. Saya udah biasa ini minta-minta ujung ke ujung. Gitu. Mau makan? Mau duit? Ini kan kerja, datang ke sini kerja. Lu parkir juga minta. Parkir minta dari Hong Kong.
Ini cuma narik-narik. Mana mau datang dulu ya? Hey. Ah. Kagak. Ah, bohong. Kagak. Ya udah ini minta tadi rokok dikasih, masa duit enggak? Ya apa bedanya sama duit? Lah rokok lu ngasih duit enggak? Lu mau duit? Mau duit? Lah kan lu udah narik-narikin parkir, masa gak ada duit? Ini gue yang biasa udah muter ke ujung-ujung tanya GS tuh, FBR juga yang megang Sprindo. Siapa yang tadi tuh dan posnya tuh. Panggil dah. Cabut. Ini karang taruna berarti nih. Jangan lama-lama lah, gue juga sibuk ini. Loh, kok lu ngegas? Lu nyuruh diem lu ya, cabut. Lu di sini jangan kemana-mana, ngobrol sama gue aja. Tadi kok lu ngegas sama gue? Tadi gue minta rokok dikasih. Apa bedanya sama duit? Lalu dari tadi udah narik. Ini dah bocap-bocap udah kelar, gue balik nih. Ya lu jangan cabut-cabut, sini 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 sini. Ah, astaga. Jati luhur itu, dia jati luhur berarti masuknya. Tadi yang megang siapa teman lu itu? Teman kakek gue juga sama megang sih. Gue sama lu aja, kalau misalnya nunggu-nunggu mah kelamaan. Kelamaan. Yang jaga kan elu tadi sama temen lu. Ya sore. Lu sama juga bang tadi temenan itu dua. Jaga juga, narik juga. Kenapa? Jualan jambu. Oh. Ini tiap hari nih narik-narikin parkir mereka nih. Setor ke siapa? Geleng-geleng. Gampang parkir ini. Banyak. Ada yang dalam ini yang parkir. Ya udah kalau enggak udah tadi biar cepet tuh. Tuh ya udah dapet duit deh, biar cepet lah. Biar cepet tadi ke gua cap udah nih, cabut gua balik. Tadi gua rokok minta dapat dikasih. Minta uang nih sekarang. Setor. Setor. Ya setor aja. Kakak gua juga yang megang sini. Si Elmi yang megang sini juga. Sini dah, gak kedengeran. Sini, gak kedengeran. Dia setor, ini parkir setor. Kalian kan narikin parkir buat kalian sendiri. Ini lahan juga punya kakek saya. Tadi abang saya udah nyuruh kesini.
Gocap-gocap lah udah nih biar cabut. Lah kan yang narikin pakai sini lu. Kalau enggak adanya berapa dah sini udah. Tadi udah dijemput sama temen lu satu. Ya, siap. Jauh nggak nih? Dia biar sama-sama enak kan, lu jaga sini, gua juga balik. Lama ini nungguinnya nih, ah. Mana? Nanya. Udah nih, setor udah gue balik, udah cabut ini. Ngapa? Nantang. Gue Galaxy, ini udah tadi gue dari Galaxy. Kakek gue itu yang punya Wibawa Mukti sini. Ntar ngomong dulu sama yang megang sini, ngomong dulu. Ngomong aja dulu, biar enak. Nih nenek gak dateng-dateng. Ntar tunggu aja, tunggu dulu, sabar, oke dulu, sabar. Ketuanya aja. Nathan. Ketuanya aja tadi mana? Yang ketuanya aja tadi. Tadi jemput ketua. Ini tim parkir tadi gua udah datang. Gua tadi udah habis dari Superindo sana, gua bawa ya. Terus ke GS. Mereka udah biasa setor. Tadi mereka udah setor. Tadi abang gua nyuruh nih yang kesini belum nih, yang Jatiluhur. Ya setoran parkir aja, gue udah biasa ujung-ujung. Iya tadi udah sono, GS udah. Sama yang di Superindo juga udah, Wibawa Mukti tadi. Sama anak-anak FBR itu udah semua, sampai ketua dan pos datang selesai. Ya enggak. Perorangan kakek saya ini yang punya Wibawa Mukti. Ini kan Jatiluhur. Cheryl Adi. Hah? Cheryl Adi. Kakak saya Cheryl Helmi. Saya di Galaxy. Cuman tadi suruh kesini. Udah deh gimana maksudnya bang? Udah biar sama-sama enak. Udah 50 aja deh. Ini abang rame-rame loh. Kita gak ada 50. Saya cabut nih balik. Ya udah deh 50-50 nih cabut gue selesai balik. Maksudnya gimana ya? Maksudnya abang itu dari mana? Maksudnya perorangan cari Adi itu siapa? Ya nggak ada gue di sini. Pokoknya tadi gue udah ujung ke ujung. Ya. Semua parkiran udah nyetor. Ini tinggal terakhir nih abis ini gue balik nih. Ya kan harus ada surat perintah apa gimana maksudnya bang? Gak bisa gitu aja. Surat perintah apa? Emang lu di sini ada surat perintah? Makanya bukan surat perintah kita mah. Ada surat perintah. Gak ada surat perintah. Ya udah kenapa gue harus pakai surat perintah? Ya kan kita wajar aja kita anak sini. Wajar aja kalau kita kan. Ya,
manfaatin lahan usaha di sini. Anak-anak sini kita tempatin buat diparkir di sini usaha. Setor ke siapa? Emang lahan punya siapa? Lahan mah RW. Punya siapa? PRW. Lahan. Iya. Lahan. Iya, wilayahnya punya PRW, PRT. Cuman untuk keamanan parkiran yang parkir anak-anak sini. Jangan anak-anak dari luar kalau bisa. Orang lahan aja daerah sini juga. Kakek gua masih megang. Kakeknya itu siapa? Ceril Adi. Telepon aja kakeknya, Bang. Iya, lagi di luar. Luar luar mana? Lagi di luar kota. Buat apa ganggu orang gua instruksi ini? Enggak bisa gitu juga, Bang. Ya enggak usah, udah maksudnya biar cepet nih. Lu mau ngapain juga rame-rame kayak mau tahu. Kan udah 50 balik gua nih. Enggak bisa gitu, Bang. Enggak bisa gitu. Apa yang enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Enggak bisa. Ya kenapa? Enggak bisa. Kenapa? Kali dari dispenda atau gimana? Kenapa dia bisa, gua enggak bisa? Nah, Abang kan dari Galaksi, kakek Abang. Ya, Abang coba di Galaksi. Abang coba nyari kontribusi di Galaksi. Di Galaksi kan banyak istilahnya tempat usahanya walaupun kecil-kecilnya. Ya, gua tinggal di sana, kakek gua di sini megangnya. Kakek Abang saya baru denger, Bang. Baru denger. Ya udah deh biar cepet nih. 50 aja dicabut gua nih. Balik udah selesai. Tinggal ini terakhir tadi udah dari GS Perindo udah selesai. Ini apa lagi kayak gini? Kita mah istilahnya di organisasi oke, cuman ya kita mah orang-orang pribumi sini cuman nggak bisa begitu juga lah. Kenapa nggak bisa? Ya nggak bisa. Kenapa? Apa yang nahan? Bukan yang nahan, saya nggak terima. Kenapa nggak terima? Sini, karena anak-anak sini, iya mereka yang bekerja, istilahnya. Itu lagi saya baru. Ya ini kan maksudnya setor ke gua udah selesai gitu loh, gua cabut. Taman Galaksi. Galaksi. Tapi nggak bisa juga lah kan. Kenapa? Nggak bisa. Lu udah 50-50 nih cabut nih, lu kenapa sih batu banget? Iya kenapa batu banget? Kan kita biasanya ada di sini, habis dimiliki transfer juga biasanya. Cuman karena jarang ini turun ke lapangan. Nah ini adik kita ini turun, ya. Itu kita sama kakek. Cuman kan kita ke sini kan yang cukup ngerti. Kalau di luar sana-sana istilahnya kita logo aja oke aja. Cuman kalau buat di sini atau gimana ada laporan. Palingnya kan di sini emang ada yang jaga juga, Bang. Kita bukannya enggak ngasih barang spesial pun atau 50.000. Ya udah 50.000 gua cabut selesai. Tinggal di sini aja. Makanya kan kita naruh anak sini. Tinggal di sini aja nih, Bang. Ini terakhir nih balik nih. Jadi kan kecapi sono, nah sampai ujung sono dong perbatasannya GS, nah itu kita harus anggota-anggotanya. Nah tinggal di titik ini nih, jadi bukan kayak kaya, aja telepon, bukan kayak harian, bukan itu bulanan, Bang. Udah nih maksudnya biar nggak manjang juga 50 ya, cabut, biar nggak manjang loh maksudnya. Manjang ya biar nggak manjang aja nih, lama nih kayak gini nih, biar cepet balik udah mau malam. Ya. Yang hari ini yaudah tadi dia 20 mau ngasih ya udah. Biar kelar nih, Bang. Udah, Bang. Keburu maghrib, Bang. Udah keburu maghrib. Udah. Mereka berdua, Bang. Ini bertiga nih sama. Biar kelar. Lama banget. Iya, udah lama. Tahu lama enggak? Saya tahu enggak? Tahu lama enggak? Udah, tahu lama enggak? Iya, jangan usah ngegas gitu, Bang. Ya tahu lama enggak? Ya kelamaan. Ya kok ya tahu lama enggak? Bilang kan temen dilihatin orang kan enggak enak apa sama Heru itu enggak masalah. Kan sama Bang Heru. Masa lawan masa, maksudnya kita kan udah hati-hati. Cuman gak usah ngegas gitu, saya mohon kepijangannya, ataupun kakek kairilnya, bawasannya di sini. Lama. Iya. Abang kan udah mau. Ini aja udah. Tanya aja, usah gitu, Bang. Ya ngobrol emang lihat mata. Mata kesian, Bang. Terang-terang itu. Ya udah nih. No. Lama.
No. Mana tadi bang? Ini bang, dibalikin aja bang. Kita emang belum cair itu nggak baik. Tahu udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa bang. Tadi nana. Kata babi kairil ditambahin katanya bang. Ini tambahin katanya tadi. Iya. Kita gini aja bang, jujur aja bang. Enggak saya, ditambahin katanya. Kalau abang minta buat pulang. Itu ambil aja bang, bang. Udah. Udah. Menurut saya bang, karena abang masuk konten bang, lama banget. Kamera tuh. Tuh kamera tuh. Dan ini. Udah di prank. Udah. Ah, gua udah bingung banget ini gimana nih. Sabar banget. Di gas. Ya udah bang jangan ngegas udah gitu dong, langsung turun lagi. Sabar banget orangnya. Bang, saya buat dia apa kayak gini. Benar itu, Bang. Itu bener banget. Wajar ya. Iya. Dia kan pakai mata kompreng. Sabar banget ini loh. Sabar banget. Kamera gimana bang perasaannya bang? Kata dua kata lah. Bawa tuan. Lu. Walaupun teman-teman lu ngasih. Kan dia saya tahan. Iya, ngapa lu mau ngasih lu? Ngapa lu mau ngasih? Panjang bang, panjang. Nggak. Bener kayak gini nih. Sebenarnya nih bener kayak gini. Kalau lu ngerasa bener mah kayak dia nih, lu tahan. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is inefficient. Cause you want the power as long as you're dreaming. That's the way that you make.